Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nik Raizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Itu dia guys, di hadapan anda sekarang ni adalah MotoGP X 200cc yang paling jahat sekali, iaitu GPX Demon GR200R SE. So GPX Demon GR200R SE ni adalah version 2022, yang paling latest lah, okay. Sekarang ni dah pakai 4 valve. Okay, so kalau hampa nak tahu lebih lanjut pasal motor ni, hampa boleh tengok lah video saya yang sebelum ni. Saya ada buat video review, dalam tu saya dah ceritakan lah tentang spek dan juga features yang ada pada motor ni. So dalam episod kali ni kita akan test ride motor ni. Jadi saya akan share lah serba sikit pasal motor ni. Okay, daripada segi dia punya seat, riding position, suspension dan juga engine performance. Okay, so macam ni lah rupa dia. Okay, bila kita dah dekat tengah motor, ni dia punya fuel tank memang besar. Okay, nampak agak sporty ya. Lepas tu motor ni agak tinggi juga. Nampak? Kaki saya agak menjengket sikit lah. Tapi masih okey lah, masih boleh sampai lagi, masih boleh handle lagi. Alright, then macam apa boleh nampak kat sini, dia masih menggunakan kunci. Okay, so cara nak start dia macam biasa lah, pusing je kunci ni ke kanan. Okay, nampak? Panel meter pun dah menyala. Tapi sekarang ni sebab tengah panas terik kan, jadi mungkin agak gelap sikit lah. Tapi seriously, meter dia ni memang sangat-sangat cantik kan. Tambah kalau time malam, memang lagi cun lah. Okay, memang colourful, memang terang, memang nice lah. Okay, jadi cara nak start motor dia, hampa pastikan killer switch dalam position macam ni. Dia hampa tekan je ignition switch ataupun starter. Okay, nampak? Engine pun dah hidup. Nice juga lah. Setakat ni dia punya position memang agak sporty ya. Okay, agak agresif juga actually. Dia macam agak menunduk juga. So saya pun tak sabar nak test motor ni. Okay, cuaca pun okey lah. Panas lit-lit orang kata. Panas lit-lit. Panas tak apa, jangan hujan sudah. Okay, so tak apa buang masa, let's go. Okay, so first kali kita akan sembang pasal dia punya seat dulu. Seat dia biasalah, kalau selalunya lah, kalau motor design-design sport bike ni, seat dia memang agak nipis sikit kan, sebab cutting dia tu agak sporty. Tapi seat dia memang rasa agak lembut lah. Okay, memang tak keras, memang rasa agak lembut, selesa jugalah actually. So bagi saya seat dia okay, tak ada masalah. Dia punya riding position pula agak menunduk lah. Riding position dia pun memang sporty, agak menunduk. Tapi nak kata ekstrim sangat tu, boleh-boleh lah kan. Tak adalah ekstrim sangat sampai macam tak selesa kan, sampai sakit belakang apa semua tu tak ada lah. Setakat ni saya buat motor ni okey lah, dia cun-cun. Tapi kalau kepada orang-orang yang tinggi memang lagi nice lah. Okay, sebab macam saya 164 cm, bila saya naik motor ni saya kena ginjat sikit. Dan bila bawa pun mungkin agak menunduk sikit lah. Tapi kalau orang-orang yang tinggi ni, rasanya hampa akan rasa lagi selesa lah kot bila bawa motor ni. Tapi macam saya pun okey lah, sebab seat dia luas juga, jadi agak fleksibel. So kalau kata hampa ni agak rendah kan, hampa boleh duduk di bahagian depan. Hampa duduk bagi rapat dengan bahagian depan ni. Jadi badan hampa tak perlulah nak menunduk sangat. Tapi kalau hampa ni jenis yang tinggi, hampa boleh injak badan hampa ke belakang sikit. So hampa akan rasa lebih selesa lah. Cumanya bila hampa injak belakang sikit, position hampa tu akan lebih menunduk lah. Okay? Jadi riding position dia pun okey lah, selesa. Setakat ni selesa lah, dia rasa macam agak sporty lah. Dia nampak rasa garang sikit. Dari segi handling setakat ni okey. Kalau straight line memang tak ada masalah. Ni cornering pun agak stable juga. Nampak? Kita corner sikit. Cornering pun okey. Cuma motor ni, dia actually bila hampa first time buat motor ni, hampa akan rasa macam dia agak berat sikit tau di bahagian depan ni. Tak adalah berat sangat, tapi macam adalah, hampa akan rasa lah berat tu sikit. Tapi berat ni bagi saya macam just nice lah. Okay, disebabkan motor ni dia ada berat sikit kan, dia ada rasa berat tu sikit, jadi menyebabkan dia rasa lebih stable.
Cumanya untuk cornering tu, mula-mula hampa kena biasakan diri lah, okay? Sebab dia punya cornering tu taklah senimbel motor-motor kapcai lah kan. Tambah kalau motor sport bike 150cc, yang tu ringan kan. Macam ni 200cc ni dia rasa lebih berat sikit lah. Tapi okey lah, selesa, tak ada masalah. Bagi saya no problem lah. Cumanya hampa mungkin take time sikit lah untuk hampa nak biasakan diri. Tapi memang tak berat mana pun. Okay, memang memang orang kata just nice lah. Okay, kita try corner sikit. Bila hampa naik motor design sport bike ni, biasalah time corner hampa kena turun badan sikit lah. Nampak? Kasi turun sikit. Oh, corner lagi. Wuih, layan juga dia punya cornering. Dia punya handling agak nice juga. Walaupun straight line, walaupun time cornering, setakat ni selesa. Oh, lalu line-line kuning pun tak ada masalah. Okay, drop gear sikit. Alright. Oh, layan juga weh buat motor ni. Okay, nice. Dia punya handling bagi saya okay, tak ada masalah, memang just nice lah. Dia tak senimble motor 150cc. Tapi agak nimble lah untuk kategori 200cc ni, kira senang lah apa nak handle. Oh, kita test dia punya brake sikit lah depan ni. Okay, tekan brake sikit. Oh, brake dia mencengkam. Oh, nice. Okay, satu lagi. Tekan brake. Oh, brake dia mantap lah. Dia punya braking system memang mantap. Okay, seriously, memang grip, memang mencengkam. Cumanya dia tak ada ni lah, dia tak ada ABS. Tapi still mencengkam lah. Okay, so untuk kalau time-time tengah panas ni memang tak ada masalah. Hampa boleh lah brake emergency apa semua pun insyaAllah lah tak ada masalah. Cumanya kalau time hujan tu bahaya sikit lah kan. Kalau time hujan, hampa kena lebih berhati-hati lah. Okay, kita try feel dia punya suspension dulu. Okay, sedap. Okay, kita naik bumper lagi. Drop gear sikit. Oh, nice. Oh, best lah. Handling dia okay lah, bagi saya tak ada masalah. Okay, kita masuk roundabout. Pusing lagi sekali. Satu round lagi. Okey, tak ada masalah. Okey, dari segi cornering dia bagi saya tak ada masalah. Cuma kena praktis lah kan. Sebab bila contoh sebelum ni hampa dah biasa bawa motor kapcai. Jadi bila hampa start bawa motor yang design sport bike 200cc, 250 dan ke atas, memang hampa kena biasakan diri lah. Especially time cornering, sebab dia punya cornering tu agak berbeza sikit kan. Dia kena ada lajak sikit, kena ada side. Apa, hampa kena imbang badan kan, hampa kena turun badan sikit. Jadi memang berbeza lah. Hai. Wrong way mak. Okay, kita naik bumper lagi. Alright. Oh, nice, nice. Satu lagi. Nice ah. Suspension dia bagi saya best. Okay, memang best.
just nice. Ha, dia tak keras sangat. Okey, tak lembut sangat. Ha, cun-cun lah. Okey, corner sikit. Ha. Corner sikit. Okey, mantap. Ha, so suspension dia so sedap rasa, okey. Tak keras sangat, tak lembut sangat. Ha, just nice lah. Jadi selama saya duduk bawa ni, untuk straight line pun sedap, untuk cornering pun sedap. Nampak bilang penat jalan-jalan, nampak tu? Penat jalan-jalan yang tak elok kan, yang bertampai-tampai ni pun dia tak bumpy lah. Okay, masih sedap lagi. Memang just nice lah. Okay, terbaik. Sedap juga bawa motor ni. Dari segi handling dia pun okay, memang best. Okay, memang senang pun nak handle. Riding position pun selesa. Setakat ni tak ada rasa sakit belakang ke apa ke. Dia punya suspension pun just nice. Dan dia punya rupa tu memang tak dinafikan lah, okay. Dia punya rupa tu memang garang. Rupa dia memang tak dilawan lah. Tambah kalau hampa sunat dia punya ekor belakang tu, memang garang gila. Memang mengancam lah. Okay, saya dah tak sabar lah nak test dia punya performance engine. Tapi kita akan test gili-gili lah, okay. Kita test santai-santai, ringan-ringan ya. Saja nak tengok dia punya pick up macam mana kan. Kalau nak test betul-betul punya top speed, hampa kena tengok untuk next video lah, okay. Hampa kena stay tune. Masa tu baru kita akan test motor ni punya kecerahan lampu dan juga top speed. Dia punya gear shifting pun smooth lah. Okay, bila hampa drop gear ataupun masuk gear kan, memang smooth. Okay, kita kasih test sikit. Let's go. Sedap juga enjin dia. Not bad. Cumanya dekat depan ni banyak kereta. Sekejap kita tunggu jalan clear sikit. Kita try bagi full throttle tengok macam mana. Oh, nice. Walaupun motor ni 200cc, tapi dia still orang kata practical dan relevan lah. Okay, macam takat jalan sesak-sesak sikit-sikit tu lah, apa boleh lah nak cilok, tak ada masalah lah. Okay, kita drop gear sikit. Okay, jom kita test sekejap. Dah tu sikit-sikit dah. Okay guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video, okay. Jadi kalau hampa suka dengan video ni, jangan lupa like, comment dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.